Nah, mendengar nama Kaco, tentu yang hadir di benak pikiran Anda adalah sebuah situasi chaos, situasi kekacauan. Namun tidak demikian. Menurut penemu, Kaco yaitu Dedi Suwanto Ibrahim atau lebih dikenal dengan Dedi Jadu, dan akhir-akhir ini juga dipanggil seorang presiden Kaco. Menurutnya, Kaco adalah sebuah akronim di mana dua kata berpadu menjadi satu. K itu berarti karamel dan co itu berarti coklat. Jadi intinya, Kaco itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kekacauan. Justru Kaco ingin menghadirkan dan menyiarkan kecintaan kepada seluruh dunia melalui produk coklat bernama Kaco. Nama Kaco ini menjadi terkenal dan bisa dikatakan heboh, sehingga membuat orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kaco. Lalu berdatanganlah beberapa orang, termasuk instansi-instansi terkait, dinas-dinas terkait, juga BUMN yang mendatangi rumah produksi Kaco. Dan ternyata mungkin mereka rata-rata terkejut, Kaco dengan nama yang semikian heboh ternyata hanya diproduksi dengan alat-alat tradisional dan manual. Dan di tangan Dedi itu bukan masalah, karena menurutnya kreativitaslah lebih utama dibandingkan peralatan. Menurut saya itu mudah, bahkan sambil berbagi jaga baik pun bisa. Ini mamanya lagi sangrai coklat di dalam dia. Ayah kebagian jaga dia baik. Mudah kan berusaha? Dan tentunya harus happy ya. Jangan lupa bahagia.